Andhika Perkasa berikan ultimatum keras pada putra bungsunya, yang mana mantan Panglima Tentara Negara Indonesia itu menginginkan sang anak untuk mencari istri sebaik dan sesoleha Lesti Kejora. Hal itu ia ungkapkan setelah Andhika Perkasa bertemu secara langsung dengan Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu. Saat diwawancarai oleh awak media, Andhika Perkasa belak-belakan mengatakan dirinya jatuh hati dengan sikap dan kelembutan Lesti Kejora saat berbincang-bincang dengan orang yang lebih tua darinya. Dalam kesempatan yang sama, Andhika Perkasa juga menambahkan, hal yang membuat dirinya makin kagum bukan karena kepopuleran dan keartisan Lesti Kejora, melainkan adab dan kerendahan hatinya saat bertemu dengan orang lain. Dikabarkan sebelumnya, adab Lesti Kejora lagi-lagi menjadi perbincangan di kalangan netizen pengguna media sosial. Kini yang disorot adalah sikap Lesti Kejora ketika bertemu dengan keluarga Panglima Polisi. Menilik video yang diunggah oleh akun TikTok Lesti Kejora Fanbase, Lesti Kejora nampak tengah berada di belakang panggung Dangdut Akademi Asia 6. Di sana istri Rizky Billar itu menyapa sederet tamu acara. Salah satu tamu yang disapa oleh Lesti Kejora adalah istri mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andhika Perkasa, Hetty Andhika Perkasa. Di sana juga ada anak Andhika Perkasa, Andrew Perkasa, serta Bos TV. Dalam video tersebut, Lesti Kejora terlihat menunduk dan kemudian mencium tangan Hetty Andhika Perkasa. Momen inilah yang kemudian disorot oleh netizen. Netizen begitu menyoroti sopan santun dan adab Lesti Kejora ketika bertemu dan kemudian bersalaman dengan Hetty Andhika Perkasa dan anaknya, Andrew Perkasa. Inilah yang gue suka dari Lesti. Masya Allah, sopan santun yang luar biasa walau sudah di atas, komentar netizen. Sopan santunnya Masya Allah. The best attitude, timpal netizen lain. Masya Allah santun kamu Lesti, imbuh yang lain. Adem banget lihat orang yang attitude-nya bagus tuh, puji netizen. Selain itu, banyak juga netizen yang salah fokus alias salfok dengan tatapan Andrew Perkasa ke Lesti Kejora. Sebab putra Andhika Perkasa itu nampak tak mengalihkan pandangannya dari sejak Lesti Kejora datang. Tatapan si masnya nggak bisa bohong, kagum banget kayaknya, ujar netizen lain. Anaknya Bu Hetty sampai terpesona, tambah yang lain. Kuulang-ulang hanya mau lihat tatapannya anak Pak Jenderal ke Lesti. Baper Wewi, komentar netizen lainnya lagi. Tatapan mata masnya seperti terpukau melihat Lesti, pungkas lainnya. Sebelumnya, pedangdut Lesti Kejora hadir di resepsi pernikahan putra Raja Tambang Kalsel, H. Muhammad Hatta, H. Ciut, dan Udan Caca. Mengenakan gaun berwarna coklat muda, Lesti berduet menyanyikan lagu Terajana bersama dengan dua biduan lain. Menariknya, Lesti bahkan mendapatkan saweran dari seorang pria berjas hitam yang menaiki panggung. Tampak Lesti menerima banyak lembaran uang pecahan Rp 100.000 sembari menyanyikan lagu Terajana. Tak sekali, Lesti juga mendapatkan saweran sebelumnya dari pria berjas hitam lainnya dengan pecahan Rp 100.000 hampir satu gepok.